tadi saudara saya diajak sama teman-teman dari komunitas N2 Unity untuk jalan-jalan di sekitar sini. Wah, keren banget loh. Tepuk tangan dulu dong buat mereka. Halo, teman-teman. Ih, seru banget pokoknya sama mereka. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak nih, terutama tentang bagaimana mereka ini membangun komunitasnya sehingga sedemikian rupa makin banyak membernya. Dan yang dipakai adalah motor yang tidak biasa, yang mungkin saat ini sudah jarang ditemukan, bahkan sudah tidak ada lagi produsen yang memproduksi motor klasik 2 tak, betul ya. Kawasaki kabarnya sudah selesai produksi per Agustus tahun ini ya. Nah, tapi apa yang kemudian membuat mereka tertarik untuk kemudian tetap mengoleksi, tetap mengendarai motor Kawasaki 2 tak ini? Langsung aja kali ya kita ngobrol dengan salah dua perwakilan dari komunitas N2 Unity. Boleh gabung bareng saya di sini? Siapa ya bisa ngobrol, ketua dan juga sekjennya mungkin? Boleh gabung sama saya di sini. Oke. Halo Om Valen. Halo. Om Yohanes. Terus ini? Halo Mas Abi, boleh gabung di sini? Oke, Mas Abi boleh ngobrol dulu nih. Sebenarnya komunitas motor ini sudah dimulai sejak kapan dan gimana kita nyebutnya, komunitas apa nih? Komunitas Ninja 2 Tak Community. Oke, Ninja 2 Tak Community. Sejak kapan Mas ini berdirinya udahan? Tanggal 16 bulan 6 2021. Oh, berarti memang baru setelah pandemi ya? Iya. Oke. Apa yang kemudian jadi ketertarikan awal mula sampai akhirnya kelihatannya ini bisa dijadiin komunitas gitu. Awal ya. Mula berdirinya gimana nih? Awal mulanya kita ini teman nongkrong dulu juga. Dulu sempat main motor juga, cuman sudah vakum dan kita ketemu lagi udah satu beli Ninja dan kita semua beli Ninja akhirnya. Oh, oke. Okay. Jadi sekarang udah berapa member nih? Ada sekitar 50-an. Ada 50. Oke. Okay. Kalau gitu aku gantian ngobrol sama Mas Yohanes. Mas Yohanes ini kan udah ada 30-an member ya. Otomatis biasanya kalau komunitas motor itu selain touring yang selalu rutin pasti juga ada membawa sebuah misi gitu kan. Nah, biasanya bawa aksi sosial apa gitu kalau misalnya ketika lagi touring? Paling kayak kita bagi-bagi bingkisan di jalan, seperti itu aja sih ya. Oh, okay. Baru-baru rencana, yang berjalan baru sampai sana saja. Biasanya titik kumpulnya di mana sih, Mas? Kita di Danmogot biasanya, di pom bensin sel sana. Oh, oke. Okay. Kalau untuk base campnya sendiri kan biasanya kalau selain touring juga ada agenda kumpul-kumpulnya nih. Kalau kumpul-kumpul rutinnya adakah? Kalau acara kumpul-kumpul rutin biasa kita malam Jumat, itu sih di daerah Grogol ya, Jembatan 2, sana base campnya. Di sana. Okay. Nah, apa ya kemudian yang menjadi ketertarikan dari motor Kawasaki dari Ninja 2 Tak ini? Kan sebenarnya kalau sekarang ini kan udah jarang banyak ditemukan gitu. Kenapa sih pengen mau tetap eksis dengan motor ini? Karena kan sekarang udah motor listrik, kendaraan-kendaraan listrik, terus 4 tak gitu. Dan terus ini banyak banget pesaingnya. Apa yang bikin Kawasaki tetap spesial di hati? Motor ini sebenarnya sih dari dulu zaman sekolah ya, maksudnya udah dibawanya enak ya kan, perawatannya juga nggak ribet, seperti itu aja. Jadi ya sensasinya di sana pada saat kita touring dibawanya enak gitu. Nggak ribet alias ribet. Perawatannya atau servisnya gitu nggak ribet. Oh, okay. Simple. Mas Obi mau menambahkan ya? Kalau menurut saya 2 tak itu is the best. Oh, apa is the best yang bisa dibilang? Dari sesi tarikan, dari sesi model motornya juga, dia sport gitu. Oh, oke. Okay. Sport. Tapi kan kelihatannya untuk misal nih bawa partner untuk dibonceng gitu, kelihatannya nggak terlalu besar juga ya space-nya. Yeah. Tapi memang rata-rata memang berkendara sendiri ya? Sendiri. Kalau Ninja 2 Tak ini rata-rata kita sendiri, nggak pernah goncengan. Oke. Okay. Kalau boncengan pinggang sakit. Oh gitu ya? Oke. Okay. Ya berarti memang tadi sebenarnya saya boncengan tapi kelihatan nyaman-nyaman aja sih. Ya mungkin itu ada beberapa jenis yang bisa motor yang nyaman ataupun enggak gitu. Ini semuanya dari sekian banyak motor ini semua sudah dimodif atau memang asli pabrikannya udah kayak gini? Ini sudah dimodif. Oh, udah dimodif. Rata-rata semua. Kita semua udah dimodif. Oke, okay, udah dimodif. Yang paling banyak dimodif bagian apanya sih, Mas Abuy? Semua dari depan sampai belakang itu bisa dimodif. Oh, oke. Okay. Nah, ini adalah hal yang menarik, saudara. Karena ketika udah modifikasi itu pasti sesuai dengan
kesukaan daripada si pemiliknya. Dan yang paling bikin penasaran adalah sebenarnya butuh biaya berapa sih ketika kita memodifikasi motor, terutama dari Kawasaki Ninja 2 Tak ini. Nah, nanti kami akan hadirkan di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia akhir pekan. Masih di Sapa Indonesia akhir pekan, dan yang spesial hal ini ternyata semuanya ini gak cuma pria, tapi ada satu Sri Kandi yang menarik perhatian untuk harus bisa saya wawancara di sini, terutama ketertarikannya untuk bergabung dengan komunitas Ninja 2 Tak. Nah, langsung saja kita hampiri. Halo. Halo. Mbak Kristi. Halo. Nah, Mbak Kristi ini tadi salah satu pengendara yang memboncengkan saya untuk bisa berkeliling sedikit di area ini. Oke, Mbak Kristi, kalau boleh cerita ke pemirsa Sapa Indonesia Pagi, sudah sejak kapan punya motor Kawasaki Ninja? Sudah beberapa bulan, sekitar 5 atau 6 bulan. Oh, sudah hampir setengah tahun ya punya motor ini. Apa yang membuat tertarik untuk koleksi motor? Maksudkan bukan koleksi ya, tapi mengendari motor ini. Suka aja sih, maksudnya kayak ya lebih menantang gitu. Apa tantangannya? Kan soalnya kan kalau untuk motor yang istilahnya yang gahar, yang gede itu kan udah banyak pilihannya. Dan ada juga yang empat juga yang lebih baru gitu. Apa yang kemudian membedakan, bikin tertarik? Kalau ini sih lebih simpel dari yang patak ya. Hmm. Ya sebelumnya kan ya dengan membawa empatak mungkin ini lebih enteng aja sih dari empatak gitu. Oke. Terus untuk di komunitas ini gabungnya sudah sejak kapan? Kira-kira 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Belum lama sih. Gimana nih teman-teman dari N2 United ini? Oh, asik-asik semua kok. Asik-asik. Oh iya. Ini enggak di briefing kan ya? Oh iya. Oke, ini jauh udah sering kemana aja sama teman-teman di sini? Paling jauh sih ke Puncak ya. Oh, paling jauh Puncak. Itu kapan? Itu belum lama sih. Kira-kira sekitar sebulan yang lalu. Oke, seru ya. Iya. Ini dipakai harian ya sih? Enggak sih, harian kerja pakai motor biasa. Soalnya ya lumayan pegel juga kan kalau harian pakai ini. Pegel juga. Ini berarti waktu itu beli udah memang asli pabrikan gini atau ini udah termasuk dimodif? Sudah dimodif. Oh, apa aja yang dimodif di sini? Paling ini di knalpot sih. Knalpot kan berubah jadi knalpot racing. Awal dari pabrikan knalpotnya masih biasa gitu. Kalau diubah jadi racing tuh lebih geber gitu. Iya, lebih kita wis. Oke. Dari motor gitu. Ini berarti serinya lebih spesifik apa ya? Lebih spesifik apa Ninja ya? Ninja RR. Iya, Ninja RR itu lebih sport sih. Oh, lebih sport. Iya. Oke, kita dari motor satu kita ke motor lainnya karena pasti yang di apa namanya yang dimodifikasi akan lebih banyak ya. Boleh pinjem dulu? Oke. Oke. Halo. Halo. Salam kenal. Iya, Devin, Bu. Oke. Oke, jadi yang paling beda dari motor Mas Devin sama Mbak Kristi apa nih? Kalau untuk Mbak Kristi ini lebih ke Jetek dia, CBU. Nah, kalau saya masih CKD. Oh, jadi lebih baru yang mana? Baru saya. Oh, lebih baru ini. Yeah. Berarti dia bisa dikatakan lebih klasik gitu ya. Keluaran tahun berapa berarti kalau yang punya Kristi? Ini 2007 ya. Kalau yang ini? Mulai ke atas lah. Kalau ini 2011. 2011. Kalau Mbak Kristi yang diubah atau yang dimodif adalah knalpot. Kalau dari motor Mas Devin apa nih yang udah dimodifikasi? Banyak nih. Waduh. Banyak banget. Yang paling apa ya, yang paling memperlihatkan bahwa ini adalah modifikasi yang paling unik. Terus yang punya apa ya, punya peran atau pengaruh untuk soal mengendarai? Oh iya, salah satunya sih ini nih, speedo. Oh, speedometer. Ya, sama pengereman, sama shock. Shock taker. Itu paling utama. Oh, shock kenapa? Sama rem. Dibandingin dengan yang asli pabrikan, pengaruhnya apa? Pengaruhnya kalau shock kan lebih ke absorber ya, lebih ke nahan peredam lah, peredam kejut lah. Nah, kalau yang ini bisa rebound lah, jadi berarti dia nggak langsung mantul lagi. Oke. Kan kalau motor Kawasaki Ninja apalagi yang 2 tak ya, kita kan tahu kadang boros bensin. Terus situ apalagi ya boros oli gitu. Nah, apa dari Mas Devin yang bikin tetaplah aku pakai motor ini aja? Ini dipakai harian atau cuma kadang kalah? Mingguan. Oh, mingguan. Oke. Iya sih, kalau enggak harian mingguan ya. Agak lucu juga. Mingguan. Jadi gimana? Karena kalau harian boros banget ya. Boros banget. Kalau untuk dibilang kenapa milih Kawasaki Ninja ini ya, ini kan motor waktu SMA ini saya pengen banget nih punya Ninja nih. Oh, ya kan? Dulu waktu sekolah ya dikasihnya RX King, Pos One ya kan. Oh. Nah, pas sudah kerja sekarang ini ya punya uang kita cobalah beli. Mengenang masa lalu lah. Oh, nah, ini menarik nih. Kalau kita flashback zaman dulu itu 2 tak itu ya ada RX King. Iya. Terus habis itu ada Ninja. Habis itu apa lagi ya waktu? Banyak bisa. Banyak kan. Nah, yang pada akhirnya berlabuh ke
ninja ini apa? Karena dia modelnya sport kan. Oh. Ya, ya kalau Eric King kan lebih ke touring, bisa lebih ke motor bebek lah, bebek dua tak, buat ke pasar lah. Kalau ini ya bisa buat kemana pun oke lah, balap juga oke. Jadi ini udah berapa lama pakai ini secara rutin? Ini 2000. Boleh agak dideketin mic-nya? 2018. 2018 ya. Dan saya beli second. Oh, beli second. Beli second ya. Wow. Karena kan nggak keluar baru lagi mobil. Iya benar-benar. Ya. Dan tetap masih prima ya? Masih. Oke deh, kita udah ngobrol sama Mas Devin. Kita akan next ke motor berikutnya ya. Ini apakah sama juga untuk serinya? Kalau ini kelihatannya agak beda ya secara kasat mata ya? Beda. Ini build up 2004, lebih tua lagi. Oh, lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Apa sih yang dari kalau dari 2004 sama 2007 ya, yang paling membedakan bagian depankah atau gimana? Ini kalau misalnya secara kasat mata agak mirip-mirip ya kalau di bagian lampu depan, desainnya. Nah, apa Mas yang membedakan? Yang paling membedakan dalaman mesinnya ya. Oh, dalam, oh dalaman berapa mesin. Sih kapasitas mesinnya? Sama, dalaman kapasitasnya sama 150 cc, oh, 150. Cuman dia part di dalamnya ada yang sedikit berbeda. Sebelumnya ini kan build up. Jadi waktu Kawasaki bikin yang completely knockdown, bagian kruk AC ada berbeda. Oh. Gitu. Oke. Semakin lama justru perawatannya kan semakin sulit nih. Iya. Nah, gimana nih untuk manajerial perawatan rutinnya? Ini sih udah restorasi ya. Jadi saya ngambilnya juga second ini, baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Jadi waktu ngambil ya, kondisinya masih berantakan. Jadi ganti bodi. Pertama kayak saya ganti bodi dulu, mesin belakangan. Mesin baru kemarin ini baru di restorasi. Widih. Iya. Ganti bodi, ganti mesin itu apa ya istilahnya jiwa utamanya ya. Berapa kocek Mas yang dikeluarin? Waduh. Rahasia dapur itu kayaknya. Gak apa-apa, tapi kan kalau misalnya kita lihat nih sekarang kan Ninja RR ini udah gak ada yang baru kan ya. Dan tadi sempat browsing juga, lihat di pasaran kayak gitu kan. Itu harga standarnya 30-an juta gitu. Iya. Nah, ini nih udah dimodifikasi bisa sampai berapa? 60? Naik lagi. Oh, 100 sampai? Kurang dikit. Oh, oke. Berarti ada di rentang lebih dari 60 dan kurang dari 100. 99,9 ya. Oh iya, benar. Wow, jadi emang mahal banget ya. Oke deh, gak apa-apa kita lanjut ke motor berikutnya. Nah, ini kelihatannya yang paling beda ya. Ini paling beda. Ini seri paling lama atau justru yang paling baru? Oh enggak, ini di tengah-tengah, 2011. 2011. Ya. Kawasaki itu prima donna di rentang tahun berapa ya? Wah, saya kurang tuh. 90 sampai 2000. 2002 lah. Sampai 2002 ya. Oke, ini berarti tahun berapa? 2011. Oh, 2011. Oke, apa yang bikin tertarik, Mas? Ya, keinginan waktu sekolah sih. Enggak kesampaian, sekarang kesampaian. Oh, oke. Dan ini kelihatannya bannya ini lebih kecil ya dibanding yang lain. Apa memang dari segi pabrikan memang kayak gini atau dimodif sendiri? Modif sendiri ke arah-arah Thailand sih kayaknya. Oh gitu. Gak takut kepleset apa ya? Kan soalnya kalau soalnya gini aja ya. Kadang kalau besarnya diameter ban itu kan berpengaruh ya sama berkendara gitu. Nah apa yang dirasa beda? Tapi pernah juga ngerasain yang ban normal? Pernah, tapi... Enggak lah, kau bawanya enggak terlalu kenceng mah. Oh, berarti kalau ini bisa dilihat memang asik seninya gitu ya. Lebih modifnya lebih seru. Oke. Okay. Jadi sih. Udah sejauh apa kilometer yang ditempuh ketika touring, paling jauh kemana? Ya kemarin kita ke puncak aja ya. Ke puncak aja sih. Oke. Okay. Udah gabung di komunitas ini udah berapa lama? Setahun lebih dari awal kayaknya. Oh, dari awal. Ya. Apa yang dirasain, Mas? Jadi mungkin ada cerita spesifik gitu ya, karena kan kalau biasanya motor itu touring untuk menghilangkan stigma negatif yang cuma geber-geber di jalan, ganggu jalanan, itu kan ada aksi sosial. Nah, pernah ngelakuin aksi apa? Oh, kita di sini cuman yang di apa ya, keakrapannya aja sih. Kita nggak pernah pandang bulu, semuanya mau gabung aja, kita asik-asik aja semua. Wah, keren banget. Oke deh, ini dari tahun 2011, berarti udah sekitar 10 tahun yang lalu. Ada kejadian, ada kecelakaan yang mungkin sama motor ini? Pernah kepleset, pernah jatuh, atau gimana? Belum sih, belum pernah. Belum ya? Belum pernah. Oke. Mas, boleh mungkin tunjukin yang dimodifikasi ke pemirsa Sapa Indonesia Pagi? Mungkin bisa aku sambil bawa.
Ya paling kita main di stabilizer. Stabil. Mungkin agak dimajuin aja kali ya. Boleh aku bantu. Boleh. Oke. Jadi yang dimodifikasi adalah Stabilizer sama cat sama pengereman. Udah itu aja sih, knalpot gitu aja. Tapi kalau untuk modifikasi motor itu adalah hal yang paling sering untuk bisa gampang dimodif ya? Lebih gampang sih sebenarnya untuk sesuai, ini waktu ngecatnya pas 17 Agustus. Oh, jadi memang bertema merah putih. Iya, merah putih. Emang sebelumnya warnanya apa? Merahnya merah marun. Oh, merah marun. Iya. Oke, terus perawatannya susah nggak sih Mas ini? Jarang dipakai sih, ini paling seminggu kayak ngikutin San Mori. Oh gitu. Oke, okay. Nah ini nih yang lebih menarik saudara, ini kan jika dibandingkan dengan motor yang lain, ini jeruji besinya, ini kan masih yang rapet-rapet ya. Jari-jari ya. Masih jari-jari ya. Masih yang model jari-jari gini, padahal kalau mau pengen yang sporty, bisa. Itu kan biasanya yang jarang-jarang gini kan, yang ya, kayak ini. Ya. Kenapa nggak ganti, kenapa tetap pilih sama ini? Ya soalnya modifan Thailand ya rata-rata begini sih, velgnya jari-jari. Oh, padahal kan bersihinnya juga termasuk sulit ya? Ya, agak susah. Oh iya, emang harus hati-hati ya. Emang harus, kalau ini tuh harus yang dirawat banget, karena kalau nggak bersih nanti bisa karatan ya, gitu-gitu ya. Oke deh. Itu aja sih. Nah itu dia, saudara, yang menarik dari sejumlah motor modifikasi yang ada di sini. Terima kasih sebelumnya, ya, sama-sama. Mas Stefan. Jadi kita nanti akan ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana kalau misalnya mau gabung komunitas ini, kemudian juga seperti apa safety riding ketika mereka touring gitu keliling kota. Jadi tetap bersama kami hanya di Sapa Indonesia akhir pekan.